Panas, lapar. Oh my god, belum pernah gua seumur hidup rasain pengen mati begini. Rasanya badan udah lemas semua, dan aku kayak mulai semakin menyusup ke dalam lautan yang dalam, tempat di mana hiu itu berada. Oh my god, selamat tinggal dunia, selamat tinggal semuanya. No. Katakan tidak pada menyerah. Aku ingin hidup, walaupun lemas banget di badan. Pengen jatuh rasanya. Belum makan 4 hari. Ya ampun, gimana dong ini? Aku udah berhari-hari gak makan. Tapi si Zed, kok dia kayak gak ada suaranya ya? Apa jangan-jangan dia udah pergi dari pulau ini? Apa jangan-jangan dia udah? Oh my god. Wuuuh, strike! Mantap, ikannya gede banget. Buset, itu kan dia. Masih hidup dia. Ya ampun, mana strike lagi dapat ikan? Kok dia punya pancing sih? Aduh, apa aku minta makan atau masih Zed aja ya? Tapi aku juga kan yang usir dia. Masa terus sekarang aku harus minta makan sama dia? Wuhuu, mantap, ikannya banyak banget. Kalau gini aku bisa tinggal di pulau ini selama 1 tahun. Buset, dapat ikan banyak banget dong. Sampai bisa hidup 1 tahun. Oh my god, aduh perutku lapar banget lagi. Gimana ini? No. Harga dirimu mau taruh di mana, Cez? Aku yang usir dia. Gak mungkin juga aku yang ngemis makanan sama dia. Aku pasti bisa bertahan hidup di pulau ini. Gimana caranya? Ya gimana caranya? Aku gak tahu. Gimana ini, Mama? Nah. Ya big banget, guys. Mantap. Enggak tahu kenapa kalau terdampar kayak gini tapi kita bisa makan, rasanya tuh nikmat banget, guys. Aduh, tapi ngomong-ngomong, sebenarnya aku kasihan sih sama si Inces karena aku juga enggak yakin, guys, dia bisa makan apa enggak ya. Tapi kalau mikir soal itu, kan dia juga yang usir aku, ya kan? Dia yang suruh aku pergi. Masa iya aku balik ke sana, ntar diusir lagi aku, ya kan? Ah, gak tau lah, guys. Moga-moga aja dia bisa bertahan hidup. Tapi yang jelas kalau dia kesini minta tolong, aku pasti bakal bantuin, guys. Aku gak akan usir. Jadi ya udahlah, biarin aja. Yang penting hari ini kita akan mencari-cari lagi barangnya si Jeff, ya guys, ya. Aduh, beruntung banget, guys, ada barang-barang Jeff ini. Soalnya kemarin aku nemuin jagung gitu, guys, bisa kita pakai buat bercocok tanam. Dan juga, wih, ini juga, guys, aku nemuin ini kapak, guys. Wah, kita bisa tebang nih pohon ini dan kita bisa pakai kayunya. Jadi kita bisa bikin sesuatu. Oke, gak sabar aku. Oke, kita akan ambil dulu ini, guys, ya, jagungnya. Nah, lihat nih, guys, banyak banget dalam sini. Dan kita juga akan berusaha untuk menanam, ya guys, ya. Kita akan coba tanam jagungnya di sini, guys. Oke, kita sebar-sebar aja ya di sebelah sini ya. Oke, kita sebar-sebar sebelah sini, guys. Mantap. Dan sekarang kita akan tebang pohon ini, ya guys, ya. Aku pengen pakai nih pohon ini. Jangan yang pohon Jeff, ya guys, ya. Tapi yang ini aja. Oke, let's go. Iya. Oke. A few moments later. Iya. Oke. Jadi guys, udah aku kumpulin hasil dari tebang-tebang dari tadi, ya guys, ya. Dan kita akan pakai ini, guys, buat ngebikin pagar, ya guys, ya. Biar kagak ada hewan-hewan aneh, ya guys, ya. Aku takutnya nanti kalau ada hewan buas yang kesini, guys. Walaupun di pulau ini sih kayaknya nggak ada, ya guys, ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau ternyata ada goa tersembunyi atau apa gitu, ya kan. Jadi penting kita berantisipasi aja, teman-teman. Kita bikin dulu, guys, ya, biar aman, cuy. Oke, dan tendanya ini kita akan lipat dulu aja, teman-teman. Nah, karena aku mau pakai kayu ini buat bikin sesuatu, guys. Oke, kita ambil dulu ya. Let's go. Oh my god, look at that, cuy. Wih, tunggu, ini salah. Nah, look at that, guys. Dengan kayu-kayu pohon ini yang aku tebangi, ya kan, aku berhasil membuat sebuah rumah sederhana dari kayu, guys. Lihat, wih.
Mantap kakak tuh ya, sekarang aku udah kedinginan lagi nih kalau malam. Dan ini lebih aman nih guysnya di dalam sini. Mantap. Kayaknya enaknya kita tambahin kursi di guys-guys ini guys. Eh salah, tambahin kursi guys. Nah, gini kan enak banget, kita bisa santuy sambil melihat indahnya lautan yang selalu berkabut nih guys. Aku gak tau kenapa di pulau ini berkabut terus guys. Ini juga yang bikin mungkin gak ada orang yang kesini ya guys ya. Tapi lihatlah ini guys. Oke, kita akan lanjutin lagi ya. Aku bakal lanjutin lagi teman-teman. Oke, aku bakal kumpulin kayu lebih banyak lagi. Dan aku akan lanjutin pembangunan ini guys. Oke, let's go. Woohoo. Da 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 da. Aduh, mana ya, mana ya? Kayaknya aku pernah bawa tuh tabung oksigen. Aku yakin banget kayaknya tuh ada kok sebelah sini. Ya ampun, mana sih? Hah, ini dia, ini dia. Oke, ternyata ada di sini selama ini. Oke, terus buat nafas. Ini dia, mantap. Wah, bajunya mana ini? Oh my god, dong. Lengkap semua ternyata, aku baru tahu. Baru ingat. Nah, kalau gini aku bisa pergi dari pulau terkutuk ini. Karena udah gak ada cara lain lagi. Di tempat ini bahkan gak ada kehidupan. Gak ada hewan buat diburu. Gak ada tumbuhan buat diambil buah-buahannya. Gak ada apapun. Gak ada kematian. Jadi, pilihanku cuma satu. Antara aku mati di pulau ini dengan sia-sia, atau aku berusaha berenang menyeberangi lautan dan mati berusaha. Aku pilih yang mati berusaha cuy. Tapi jangan mati lah, aku pengen hidup. Ya ampun, aku pengen berhasil. Oke, let's go. Tunggu dulu, kayaknya aku dulu punya kapal kalau gak salah pas ini. Oh, lebih baik aku punya pedang dong. Kalau tuh hiu muncul, iya, mamam lo. Iya, mamam lo. Oke, siap. Let's go. Ini dia saatnya untuk memulai petualangan baru. Oh iya, set. Sampai jumpa sobat. Semoga berhasil. Yeay. Aku punya tabung oksigen. Aku pasti bisa balik ke Bro Kevin. Bye. Oke. Guys, lihat nih guys. Jagung-jagung kemarin tiba-tiba langsung gede-gede dong. Waduh, tampaknya subur banget ternyata ya. Nggak nyangka cuy. Mantap, ternyata banyak banget yang bisa kita lakuin di pulau ini. Misi, Jeff. Aduh. Tapi ngomong-ngomong guys, aku baru inget. Si Inces, kok dia gak datang ke sini ya? Padahal biasanya kalau dia butuh bantuan, dia pasti bakal datang. Tapi dia nggak pernah datang guys. Aku malah jadi khawatir ya kan? Apa jangan-jangan nih, belum lah ya, jangan lah ya. Jadi aku udah siapin ini guys. Hah, ini dia, aku udah bawain dia beberapa makanan guys. Siapa tahu dia ternyata kelaparan di sana dan dia egonya terlalu tinggi untuk kesini dan minta ke aku guys. Jadi mau gak mau kita harus mengalah ya guys ya. Kita harus kesana dan bawain makanan karena aku juga gak tega dan aku juga kasihan cemences. Dan aku juga khawatir guys, dia adalah satu-satunya sahabatku. Jadi udahlah, kita bawain aja dia makanan. Lihat tuh guys, tempat kita aja kayak begini. Sementara kemarin aku lihat dari kejauhan, kagak ada isinya dong. Oh my god, parah banget sih Ces. Aduh, yaudahlah kita bawain makanan ya guys ya. Ces. Han Ces, lu di mana? Aku bawain makanan. Ces, Ces, kok kagak ada suaranya guys? Ces. Han Ces, ya ampun, di mana dia? Di atas ini ya? Han Ces. Nggak ada dong, Jess. Di mana dong? Kok nggak ada? Ances, di mana dia? Ces, ya ampun, dia di mana? Ces, jawab, Jess. Parah banget guys, aku udah keliling pulau ini dan Ances nggak ada dong. Dia ada di mana? Apa jangan-jangan dia nekat nyebur ke laut terus dia dikejar hiu dan dia gak pernah kembali ya? Ah, ya ampun, serem banget. Ah, parah banget sih. Aduh, gawat guys. Gawat guys. Aku harus gimana dong ini? Aku harus gimana? Aduh,
Pikir positif, pikir positif. Mungkin aja dia lagi ada di, lagi nyelam di mana buat berburu ikan, ya kan? Siapa tahu dia bikin bambu runcing, bambu lagi. Dia bikin tombak runcing gitu, ya kan? Terus buat berburu ikan dari dasar laut. Sintes kan dia bisa nyelam, guys. Moga-moga aja, guys, ya. Berarti aku akan tungguin Sintes, guys. Ya udahlah, aku akan tungguin dia di sini, guys. Cas, balik ya, Cas. Ya pun, ketiduran dong. Oh no. Ences, udah malam dong, guys. Ences, Ences, lu di mana? Dia belum balik juga dong. Oh my god, Ences. Wah, ini pantai Bro Kevin. Setelah seharian aku renang, untung gak ketemu sama Yu. Ini pasti pantai Bro Kevin kan? Aku berhasil. Buset. Ini gak kayak pantai Bro Kevin. Aku di mana nih? Ya ampun, sebelah sana. Isinya lautan luas. Sebelah situ juga lautan semua. Sebelah sana juga lautan dong. Buset, gua cuma nyebrang dari pulau sana ke pulau sini. Apa ternyata oksigen gua udah habis? Ya ampun. No. Gimana nih? Waduh, ini aku di mana nih? Ces, lu di mana, Ces? Sini makanan buat lu, Ces. Aduh, sorry banget ya. Gua kagak datang kemarin-kemarin, harusnya gua datang dari kemarin, guys. Kalau aku kesana bawain makanan dari kemarin-kemarin, dia pasti gak bakal ngelakuin tindakan nekat, ya kan? Dan mungkin aja dia masih ada di pulau ini. No, Ances! Gawat ini, guys. Si Ances bener-bener gak ada. Kalau udah kayak gini, aku jadi merasa bersalah, guys. Aduh, semuanya gara-gara kapal ini. Gara-gara perahu ini nih. Si Ances ngapain sih beli kayak ginian? Tapi tunggu dulu. Ini kan perahu layar ya? Berarti dia bisa jalan tanpa motor, guys. Tanpa mesin itu loh maksud aku. Tanpa baling-baling. Aku bisa dayung aja gitu. Oh my god, kenapa aku kagak kepikiran, boy? Kenapa baru kepikiran sekarang? Ya ampun, harusnya dari kemarin dong. Bentar-bentar kita cobain, guys. Kita dorong dulu, guys. Ini kita dorong ke lautan dulu, ya kan? Oke. Ayo, kita dorong, guys. Wih, bisa. Tuh lihat, layarnya gede banget. Itu berarti ini perahu dia bisa aja kena angin. Lihat, guys. Wah, kena angin kan? Nice. Ya ampun, kenapa gak dari kemarin-kemarin? Tunggu dulu perahu. Aku butuh bahan makanan. Waduh, cepetan. Cepetan, kan udah gua bawa ya. Buat Cinces. Oke, tambahin lagi, guys. Panas. Oke, tambahin lagi makanannya. Makanan. Perahu, tungguin. Wah, ini jalan sendiri, guys. Karena dia kena angin. Wah, Ces. Maafin aku, Ces. Aku gak bisa nemuin kamu. Maafin juga. Aku gak datang buat kamu. Tapi aku harus pergi dari pulau ini. Untuk menyelamatkan diriku sendiri dulu. Setelah itu, aku akan minta tolong ke orang-orang buat bantu cariin kamu. Semoga aja kamu masih hidup ya, Ces. Wah, lumayan kenceng dong. Kena angin doang. Oke, kita berlayar. Kita cuma bisa diam, guys. Dan berharap semoga perahu ini mengantarkan kita ke pulau Bro Kevin. Selamat tinggal, pulau aneh. Selamat tinggal, Ances. Ances. Oh no. Aduh, yaudahlah, guys. Kita akan memulai perjalanan baru. Dan, buset. Apaan nih? Buset. Tunggu dulu. Perahu, stop. Tunggu dulu, guys. Apa nih, guys? Ini kan pulau Bro Kevin. Buset. Selama ini kita cuma dekat di situ doang. Ya ampun. Guys. Aku coba berenang dulu, guys, ya. Berenang dulu. Oh my god, pulaunya di situ. Bro Kevin di situ. Lawan, Ces. Tahu gitu kita renang aja, Ces. Ya gimana dong, guys?
Aduh, gara-gara kabut ini nih, jadi gak kelihatan. Wah, gawat. Waduh. Waduh, wah buset parah ini, guys. Waduh, konyol banget teman-teman di situ doang. Oh my god. Ya amsyang. Udah kehabisan oksigen sampai capek seharian. Nyelam, cuma nyebrang pulau lain dong. Gimana dong ini? Gimana nih Yosef gua? Apa tuh? Yosef, cukup berdiam lama dong. Wah, mau dipana? Wah, jangan. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya, tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.